Kini ada segera kembali, ada Sahrian Abimanyu melebar ke kiri, ada Sadil Ramdhani, masih Sadil, akan Egi! Ahai! Egi! Sayang pemirsa. Cukup Rohim, ambil saja dicuri Yusuf Ali, masih Yusuf Ali, Witan Sulaiman, Witan Sulaiman, Witan Sulaiman, Witan Sulaiman, dan gol! Witan! Witan! Mencetak gol! Berubah kedudukan 1-0. Dia berhasil melakukan tendangan yang sangat baik dan kemudian menghujam ke gawang Uni Emirat Arab. 1-0, Indonesia unggul lewat gol Witan Sulaiman. Tentu saja ini proses atau gol yang sangat-sangat penting. Lakukan sudah, angka kotak penalti, Egi dan terlepas tadi dari Suhail Abdul Mukawak. Ada Abauzi tadi, masih Ali Saleh, berusaha dikejar oleh Kekaman, masih Ali Saleh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Nur Hidayat dan kartu kuning tadi karena memang telat tadi untuk menghentikan bola Nur Hidayat. Sadil Ramdhani, Sadil lakukan sudah. Tadi Anis Agara, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Ani, Witan, serangan atau kemudian membuka ruang. Sayang pelanggaran tadi dilakukan Sadil Ramdhani. Marki dengan sangat ketat. Pelanggaran kembali dilakukan di hari ini. Oh, kartu kuning Bung Maruf buat Nur Hidayat dan kartu merah Ali Mustafa lakukan sudah. Hanya menyamping di sisi kiri gawang dengan pertahanan ini Emirat Arab. Witan Sulaiman, masih Witan di kotak penalti. Witan, Firza Andika, Firza. Ahai, gagal tadi, kini ada Lutfi Kamal. Masih Lutfi, shooting Lutfi. Ahai. Firza Andika, masih Firza, Firza Andika, Firza Andika. Rivaldo, 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 Rivaldo. Apa yang terjadi? Rivaldo. Ahai, terlepas dari penjaga gawang Suhail. Masih Rivaldo, Rivaldo lagi. Apa yang terjadi? Ada Firza Andika. Hati-hati. Sahrian lebih maju kepada Rivaldo. Dikejar oleh Yusuf Ali. Masih Rivaldo, Rivaldo ditulis di kotak penalti. Rivaldo, 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 Rivaldo. Sahrian, Sahrian, shootingnya. Ahai. Dan pemirsa. Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia di bawah usia 19 tahun setelah mampu mempertahankan keunggulan 1-0 yang diciptakan oleh Witan Sulaiman tadi. Karena meskipun bermain dengan 10 pemain, Indonesia telah mampu mempertahankan keunggulan. Dan Bung Maruf, inilah lolos untuk pertama kalinya sejak tahun 1978. Satu langkah lagi di babak fase knockout, kita bisa punya peluang untuk